Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard bighairi amadin tarawunaha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Beserta bahasa Arab Al-Qur'an, kita teruskan lagi menjelaskan asal usul dari kata-kata yang terdapat dalam surah Fatihah. Yaitu ada pengulangan sedikit dari siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kita membaca surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi ini sebagai ganti daripada ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, baru diterangkan lagi siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau dalam tafsir, ai disebut dinul ladzi mananta alaihim biddin minan nabiyyina wassiddiqina wassuhada'i wassalihin. Ini dasarnya juga dari Al-Quran, yaitu surah An-Nisa. Kalau enggak khilaf, ayat 69 ya, yang dimaksud akan jalan. Nah, jalan yang mana? Jalan orang-orang yang telah memberi nikmat engkau ini, anta ya. Ini apanya ini? Tanya itu, tanya Allah ya. An'amta, telah memberi nikmat engkau alaihim, atas mereka. Mereka inilah yang diuraikan di dalam di dalam keterangan tafsir Munir ini. Siapa itu atas mereka? Nah, yang jadi artinya agama, din itu sebenarnya artinya bukan agama. Kalau agama itu sempit artinya. Din itu artinya adalah tata cara, peraturan. Maka serumpun dengan dain. Kalau dain, utang. Jadi ada peraturan. Ya. Jadi tata peraturan atau agama, tata cara orang-orang yang telah memberi nikmat engkau. Jadi sini juga mananta ini. Ya. Engkau juga ini. Yang telah memberi nikmat engkau. Engkaunya kepada Allah. Alaihim, kepada mereka. Kepada mereka itu dengan agama, dengan din. Siapa? Dinnya itu din nabi-nabi. Ya, nabiyina. Nabiyina. Ini ya-nya ini pakai tasdid ini. Nabiyina. Terus, wassiddiqina. Wassuhada. Suhada bentuk banyak dari syahid. Wassalihin, salihin bentuk banyak dari salihun, ya salihuna. Ini kenapa menjadi salihina? Karena ada min dari sini. Min kan huruf jar, dia mulanya salihun menjadi salihin. Jadi kalau diulang dari pakai huruf jar semua tanpa waw, tanpa pakai waw ini, minan nabiyina, minas siddiqina, minas syuhada'i, terus minas salihin. Jadi itulah permohonan dari mulai ihdinas siratal mustaqim tadi. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu mana? Pernah atau sudah engkau nikmatkan Tuhan alaihim, kepada mereka. Siapa mereka itu? Nabi-nabi, siddiqina, syuhada, dan salihin.
Kalau berbicara kita tentang asal-usul kata pada ayat ini, sirat. Sirat ini artinya jalan. Berarti satu jalannya. Nih. Nah, ini tidak ada kata kerjanya. Ini berarti kalau tidak ada asal-usul kata kerjanya, dulu pelajaran kita kata benda itu terbagi dua, ada namanya jamid, beku. Ada namanya mustaq, yang ada pecahannya. Ya, yang pakai isim fa'il, isim maf'ul. Ah, nanti itu di pelajaran ke-14. Ya, ini masih pelajaran 13 ya. Ini sudah pelajaran 14 ya. Kan sudah. Ya, sudah lewat ya. Jadi siratun satu jalan. Kalau dua jalan siratani. Ada alif sama nun. Kalau banyak jalan-jalannya surut. Kan itu undang-undang jamak taksir. Jamak taksir undang-undangnya adalah berubah dari bangunan dari tunggalnya. Kalau tunggalnya kan di sini tunggalnya adalah sirat. Sirat. Nah, kalau duanya siratani, kalau banyaknya surut. Jadi makanya kita ulang-ulang terus. Jadi waktu membacanya ihdinas siratal mustaqim, itu bermohon. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Jadi itu bisa dikembalikan ke atas kembali. Mana yang an'amta 'alaihim itu? Prinsip sebenarnya sampai nomor 4 itu. Misalnya didalami pengertian ini. Alhamdu, betul-betul dari lubuk hati dan dijabarkan dalam hidup hari-hari. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka Na'budu, Wa Iyyaka Nasta'in. Sampai situ. Jadi ini dibuktikan dalam hidup semuanya, itu sudah jalan lurus. Yang seperti itu pernah di, atau selalu dilakukan oleh nabi-nabi. Itu dia. Nabi-nabi, Siddiqin, Syuhada Salihin. Nah, itu dia. Jadi nabi-nabi sedikit. Nah, ini pecahannya ya. Jadi kalau begitu, sirat adalah jalan. Nah, tahu kita. Berarti ini kata benda. Nah, ini disandarkan ke allazina an'amta alaihim. Ini diuraikan pula. Ini karena diuraikan kita ngaji asal-usul. Tapi kalau sirat itu jalan, tapi kalau membaca kita surat, ini didepankan barisnya, menjadi didepankan surat, pedang panjang yang tajam. Itu artinya surat, pedang panjang yang tajam. Kemudian ada tadi di ayat tadi, Allazina ini namanya nanti akan dipelajari isim mausul, tapi ini orang yang, jadi kata penghubung. Nah, ini ada 6 bentuknya, ada allazi, ada allazani, ada allazina. Jadi yang ada di dalam Fatihah itu adalah allazina. Nah, tuh ada yang di Fatihah allazina. Ini untuk laki-laki. Dia ada perempuan, allati, allatani, allai. Ya, ini kalau banyak perempuan. Maksudnya yangnya, orang yang, tapi yang dihubungkan ke jenis muannas, kalau ini yang dihubungkan kepada muzakkar. Kemudian berikut an'amta. An'amta ini adalah fi'il madi. Ini dia an'ama. An'ama. Kalau duanya an'ama. Kalau ini an'ama telah memberi nikmat dia. Kalau ini an'ama telah memberi nikmat berdua. An'amu telah memberi nikmat bertiga. Atau tiga ke atas. An'amat berarti telah memberi nikmat dia. An'amata memberi nikmat keduanya.
an'amna, memberi nikmat mereka perempuan. Ini kan berarti berpasangan ini. Yang ditemukan dalam surah Al-Fatihah ini dia. An'amta. An'amta. Kalau berdua, ini engkau. Jadi telah memberi nikmat engkau. An'amtuma, telah memberi nikmat berdua kamu. An'amtum, telah memberi nikmat kamu sekalian. An'amti, ini telah memberi nikmat engkau, perempuan. An'amtuma, telah memberi nikmat berdua kamu. An'amtunna, kamu sekalian memberi nikmat. An'amtu, memberi nikmat aku. An'amna, memberi nikmat kami. Ya, jadi waktu membaca Fatihah itu, dirasakan itu, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini yang diuraikan, siratal ladzina an'amta alaihim. Baru, alaihim itu adalah ala huruf jar, dimasukkan kepada hum. Dia bertukar, jangan pula alaihum, alaihim jadinya. Jadi ala ditambah hum menjadi alaihim. Kalau ditambah huwa, alaihi. Kalau ditambah huma, alaihima. Kalau ditambah hum, alaihim, jangan alaihum. Itulah, begitulah undang-undangnya. Kalau ditambah hiya, alaiha, perempuan. Kalau ditambah huma, alaihima. Kalau ditambah hunna, ya alaihinna. Kalau dimasukkan ke anta, alaika. Masuk ke antuma, alaikuma. Kalau masuk ke antum, ayo. Antum, alaikum, itu makanya assalamualaikum. Kalau masuk ke anti, alaiki. Masuk ke antuma, malikma. Kalau masuk ke antunna, alaikunna. Kalau masuk ke na'ana, alaiya. Ini yang alaiya. Nahnu alaina. Itu makanya tola'al badrun alaina. Kalau tola'a kan fil madi. Kenapa badrun dibaca? Tola'al badru. Kenapa badru? Tola'al badru alaina. Badru jadi apa itu? Jadi fa'il. Fa'il dari tola'a. Tola'al badru alaina. Telah terbit bulan purnama atas kami. Maksudnya, kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah itu diibaratkan bulan yang terang. Jadi, ini dia pelajaran kita untuk pertemuan ini. Baik diulang, coba dirasakan menjadi bahasa sendiri dari Fatihah. Misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Malik yaumiddin. Baru diputuskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nanti akan diterangkan lagi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tinggal itu, tapi itu nanti banyak perselisihan itu. Jadi tidak bisa kita tinggalkan membaca Fatihah. Jadi baiklah kita pelajari lebih mendalam. Jadi makin paham kita Fatihah, makin berpengaruh dalam hidup. Ilahuna faqat intahaina ilal liqa fi yaumil ukhra insyaallah. Nad'u ila Allah, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.